persiapan buat aya aturan ka Jogja tiap press area turun. Halo, assalamualaikum sahabat tukang ulin. Ingin merasakan sensasi dingin yang luar biasa saat camping? Kalian tidak perlu jauh-jauh keluar Jawa Barat. Di Garut, tepatnya Gunung Papandayan, kalian bisa merasakan dingin seperti dinginnya di Pegunungan Dieng. Yuk, cus ikuti perjalanan kita, jangan di skip ya. Sahabat tukang ulin, untuk menuju Gunung Papandayan dari kota kami Cikampek menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 169,7 km lewat jalan tol Cipularang. Gunung Papandayan memang menakjubkan. Gunung yang memiliki banyak kawah ini, panorama indahnya menyambut kita saat datang. Wow, mata kalian pasti akan terbelalak. Wisata Papandayan merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Warna wisata Papandayan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Memiliki ketinggian 2.666 mdvl, selain pemandangan kawahnya, Papandayan juga memiliki hutan mati yang pesonanya luar biasa. Selain itu, terdapat pula hamparan bunga Edelweiss, pondok salada, dan camping groundnya juga tak kalah keren loh. Kalau sahabat tukang ulin tidak mau bercapek-capek ria untuk mendaki ke atas, kalian bisa memilih area camping di bawah. Seperti yang kami lakukan pada saat ini. Karena banyak anak-anak yang ikut, kami memilih Orchid Camping Ground untuk mendirikan tenda. Suasana yang asri dikelilingi warna-warni bunga hortensia atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan bunga borondong menambah keelokan area camping ground ini. Kalian juga bisa menikmati bunga Edelweiss di sekitar area camping, tapi tangannya jangan nakal ya. Cukup dinikmati keindahannya saja, jangan dipetik apalagi dirusak. Oh, 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 oh
Sahabat tukang ulin, kalian juga bisa merasakan sensasi berendam air panas sambil menikmati panorama gunung yang menawan. Dan Gunung Papandayan tidak hanya seru buat pendakian dan camping saja, tapi menjadi surga juga buat para pencinta fotografi. Ayo sahabat tukang ulin, buat pengalaman baru yang menyenangkan dan seru untuk diceritakan. Karena lebih baik melihatnya satu kali daripada mendengarnya ribuan kali. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk selalu di like, share, dan komennya. Buat sahabat tukang ulin yang belum subscribe, ayo segera di subscribe supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Yu dadah, yu bye-bye, salam sehat selalu ya. Assalamualaikum.